Allah, Engkau Maha Besar ya Allah, Engkau Maha Tahu. Hamba benar-benar bingung dengan apa yang terjadi di rumah ini ya Allah. Semakin hari, hamba semakin bingung dengan semua ini. Hamba tidak tahu lagi siapa yang pantas untuk hamba percaya selain Engkau ya Allah. Berikanlah petunjuk pada hamba. Apakah benar Intan tega untuk meracuni Ridho anak hamba ya Allah? Ataukah semua itu hanya fitnah? Percaya sama aku. Aku gak mungkin bunuh orang yang kusayangin. Aku cinta sama Ridho, Ma. Aku juga gak tahu kalau obat ini adalah racun. Dan justru ini semua perintahnya Kak Charmi. Kalau Mama gak percaya, aku rela minum racun ini. Maimunah, silakan masuk. Iya, Bu. Waduh, rumahnya gede banget. Kayak istana, sayang. Nggak nyangka ya si Intan bisa tinggal di rumah segede ini. Aduh. Dan sebentar lagi, kita juga akan tinggal di sini, sayang. Mimpi kita bakal jadi kenyataan. Mak! Intan, apa kabarnya, Mak? Alhamdulillah baik, Tan. Rupanya ada reuni keluarga di sini. Ya Allah, apa yang akan dilakukan sama mereka? Mereka akan ngusir, Ma. Ibu pasti ibunya Intan, kan? Iya. Selamat datang di rumah ini ya, Bu. Anggap aja rumah ini seperti rumah sendiri. Kami senang sekali ibu dan keluarga mau kesini. Dunia ini sudah menjadi gila. Nyun-nyun, boleh nggak abang bantuin? Mau bantuin, bantuin aja.
Kenapa bisa-bisanya diterima keluarganya Intan? Lu sadar gak sih? Baru datang udah ngamuk-ngamuknya gak jelas. Hah, lu mabok? Gua gak mabok. Nih, jelas aja nih ya gua kesel. Gimana gua gak kesel coba? Nun Syarmi nerima keluarganya Intan dengan lapang dada. Ini gak bener kan? Gak bener! Gak bener gimana? Lu asal tahu aja ya, In. Intan ini keluarga di rumah ini. Jadi keluarganya berhak dong tinggal di sini. Tahu? Lagian kamu tuh ya, In, ngapain kamu itu pakai ngurusin urusan orang lain? Mendingan ya, kamu itu ngurusin pekerjaan kamu yang bener. Ini tuh kerjaan gue, ini urusan gue. Sekarang coba lo semua pada pikir ya, kalau misalnya keluarganya Intan tinggal di sini, siapa yang repot? Hah? Kita-kita juga yang repot. Bebenahnya jadi ribet, terus udah gitu masaknya jadi tambah banyak. Heboh kan? Heboh! Ayo ah, nyungin masak lagi. Kamu nih. Gua gak habis pikir sama lo ya, Syar. Lo tuh apaan sih? Kenapa lo mau menerima semua keluarga Intan untuk tinggal di rumah ini? Itu gila kali ya. Bisa-bisa Intan besar kepala. Tahu? Atau jangan-jangan kakak udah sayang ya sama si Intan? Sama adik ipar kakak yang gak jelas dan kampungan kayak gitu. Iya. Eh, gua tuh tahu apa yang gua lakuin. Gua akan bikin Intan dan ibunya percaya sama gue. Jadi kalau ada apa-apa, gak ada satu orang pun yang bisa nyalahin gue. Tapi Syar, udah lalu diam aja, oke? Okay? Nape, Tan? Enggak kok. Kok ngeliatin emak kayak begitu? Tiap malam aku selalu aja mimpiin Mak. Dan sekarang aku gak nyangka kalau mimpiku bisa jadi kenyataan. Tan, lu mesti jujur ya sama Mak. Sebenarnya lu bahagia kagak sih di sini? Apa benar lu diseksa di sini? Soalnya kakak ipar lu sendiri yang bilang ke emak waktu ditelepon. Katanya lu di sini diseksa, kagak bahagia. Kalau bener lu kagak bahagia di sini, Tan, emak bakal bawa lu pergi dari sini. Aku gak bisa ninggal Ridho gitu aja, Mak. Aku udah janji sama almarhum Pak Krisna untuk jagain Ridho. Aku cinta sama Ridho. Aku akan selalu ada di sisi Ridho. Apapun yang terjadi. Tan, lu jawab dong, Mak. Enggak kok, Mak. Mereka semua tuh suka bercanda. Dan apa yang dibilang sama Kak Arsham di telepon, itu semua gak benar. Buktinya, tadi pas Mak sini kan mereka semua baik, ya enggak? Iya juga sih, ya. Tuh! Tas Mak! Mau kemana tas Mak? Ya Allah, tas Mak! Iya, kita ikut aja, Mak! Ibunya Intan bawa makanan yang banyak banget. Makanannya enak-enak. Ya, kita buka yuk. Ya, kita buka. Banyak makanan, Cang. Nih, makasih. Tuh kan, makanannya enak. Nih. Enak, nih cobain makan. Enak. Emak emang bawa makanan itu buat menantu emak. Menantu itu siapa sih? Ya siapa lagi? Kamu. Namaku Ridho, bukan menantu. Ya, mendingan kita makan di luar aja ya. Ya. Udah. Yuk, ini kamu buka. Yuk. Udah deh, Mak gak usah khawatir ya. Cintaku yang besar kepada Ridho membuat aku ikhlas untuk menerima kekurangan dia. Dan bagaimanapun juga, Ridho adalah suamiku.
Aku akan mendampingi dia untuk selamanya, Mak. Intan, lo benar-benar perempuan spesial. Gue bangga banget punya anak kayak lo, Tan. Papi, pokoknya ya, Mami tuh di sini betah banget. Rumahnya di sini gede banget ya, Papi ya. Itu barangnya semuanya bagus-bagus, persis banget kayak rumah-rumah orang-orang kaya yang ada di TV, Pap. Aduh, Papi, pokoknya tuh ya Mami tuh betah tinggal di sini, serasa tinggal di istana, Pap. Enak banget lo ya di sono ya. Gue pake kagak diajak lagi. Papi tuh udah di rumah aja, jagain harta kita yang di kampung. Harta yang mana, Mi? Papi ini gimana sih? Rumah di kampung itu emangnya bukan harta berharga, gak perlu dijagain. Dijaga. Ujuk Bu Neng, Mami mah ada-ada aja. Rumah kayak gitu mau siapa juga yang mau ngambil, Mi? Papi, Mami ini ngelakuin semua ini tuh buat kita. Nanti juga kalau rencana Mami berhasil, Papi juga dapat jatahnya kan? Iya juga, Mi ya. Mulai deh. Papi tuh selalu gitu. Kalau udah kayak gini, kita cari perhatian. Udah deh, Papi. Gak usah mendramatisir keadaan. Udah, Mami capek nih ngomong sama Papi. Heran. Bisa banget lihat istrinya sedih. Apa kabar, Omri? Enak banget. Gue pengen kalau gue tuh punya kasur kayak gini. Empuk banget. Ada alat makeup nih. Lihat sendiri kan betapa kayanya keluarga Pak Krisna. Sayang, kamu harus bisa ngedapetin cowok yang masih keluarganya Pak Krisna. Biar kamu bisa kecipratan kaya dan hidup berkecukupan. Wah, ini kesempatan gue. Gue harus manfaatinnya dengan baik. Gue harus dapetin cowok ini. Maaf ya, gak sengaja. Awas mikir gue. Maaf ya, gak sengaja. Kamu gak apa-apa? Ada yang luka? Ngapain lo deket-deket sama suami gue, ha? Dasar perempuan genit. Ayo, sayang. Gue kira dia jomblo. Gak taunya udah punya istri. Mana bini lo? Hah? Ampun, Dun. Di mana bini lo? Dun, tenang, Dun. Tenang, enak aja lo. Bini lo tuh janji sama gua bakal nikahin gua sama Sintan. Tapi mana? Pakai acara kabur-kabur lagi. Sekarang gua tanya sama lo, di mana bini lo? Cepat! Di mana bini lo sekarang? Di rumah, Inta. Waduh, ini mahal-mahal begini diberantakin kan sayang. Mending buat Iin. Mending kita coba aja, siapa tahu ntar muka gue berubah gitu jadi kayak Tramara Blajenki. Pasti mirip. Ganteng, yang kaya, yang bakal ngelamar gue. Jadi cita-cita gue untuk jadi majikan akan terjadi.
berantakan semua. Bukan Iin kok yang ngeberantakin itu. Tadi pas Iin masuk udah begitu kok. Lo gak usah bohong deh sama gue. Udah jelas-jelas cuma lo yang ada di kamar ini. Itu apa di tangan lo? Itu kan lipstik gue. Lo tau gak sih? Lipstik itu harganya mahal banget. Nyoba dikit aja, Nun. Lo tuh keterlaluan banget tau gak? Lo itu harus dihukum. Mulai bulan depan, gaji lo gue potong buat bayar semua alat makeup gue. Ngerti lo? Tapi, Nun. Lo gak usah pakai tapi-tapian. Atau lo mau gaji lo gue potong lagi? Iya, dasar. No. Satu bulan aja. Pusing. Ical. Si Ical kemana ya? Tadi katanya ngajakin ngelukis. Sekarang dicariin malah kabur. Gak ada. Uli. Temenin Rido ngelukis yuk. Uli gak bisa ngelukis, Dok. Bahaya nih. Pokoknya Uli harus nemenin Rido ngelukis ya. Ya. Bener deh. Uli gak bisa ngelukis. Uli. Kok malah kabur dianya? Uli. Raya, Rido gak sengaja. Rido ngakum diri Rido sendiri ya. Ya. Biar Kak Syarmi gak marahin Rido. Kak Syarmi lihat ya, Rido ngakum dengan Rido sendiri. Do, jangan Do. Lo diem ya, jangan ikut campur. Tapi Kak, tangannya Rido sakit. Biarin aja, itu hukuman buat dia karena dia udah bikin gue basah. Kak, udah ya, tangan Rido udah sakit. Tapi awas ya, kalau sampai lo bikin ulah lagi sama kakak. Iya Kak. Dok, aku obatin ya, sekalian bersihin. Ayo. Sial banget sih gue hari ini, ya ampun. Gaji gue tuh dipotong. Padahal bukan salah gue juga. Siapa coba yang ngacak-ngacakin kamarnya Non Santika? Lihat aja. Kalau nanti gue ketemu sama orang yang ngacakin kamarnya Non Santika, potong-potong, gue tusuk-tusuk dikit, gue bakar, gue jadiin sate tuh orang. In, lo kalau lagi marah, tambah cakep dah. Gue cinta sama lo, biar katanya lo bawel. Gue mau dah sama lo. Lo suka sama gue? Jangan ditanya. Tapi gue empat sama lu. Lo tau gak? Sekarang kan gue lagi kesel. Ngeliat muka lo, gue jadi tambah kesel. Mending lu jauh-jauh dari gue. Gawat nih. Bisa perang badar nih. Wah, gue kabur lah. Maaf dong, bukan saya. Nih. Tolongin gue. Iin! Kamu tuh kurang ajar ya? Main sambut orang seenaknya. Bulan depan gaji kamu saya potong. Tapi Nun, tadi gaji saya udah dipotong sama Non Santika, Non. Kalau begitu gaji kamu bulan berikutnya saya potong lagi. Ya ampun, Non. Aduh, kenapa gue hari ini sialnya jadi banyak sih? Kenapa begini jadi? Sakit. Iya, Nun. Kamu tahan ya. Sebentar lagi juga selesai kok.
Intan baik banget sih. Kalau Ridho udah gede nanti, Intan mau gak nikah sama Ridho? Mbak Sarmi, ini Mbak Sarmi, saya bawa oleh-oleh loh dari kampung. Ini enak loh Mbak, beneran. Mbak-mbak semuanya harus coba. Nih, ada rengginang. Oh, ini kesukaan saya juga nih. Enak banget Mbak kalau dimakan sambil nonton TV. Kayaknya si Sarmi ini gak suka sama gue. Tapi gue gak bakal nyerah. Gue bakal bikin dia suka sama gue. Lihat aja. Mbak, barang-barang di rumah ini semuanya bagus-bagus banget ya. Berkualitas. Pasti dari luar negeri semua ya Mbak ya. Sayang, rumah sebagus ini mesti rusak cuma gara-gara satu titik noda. Maksud saya, Intan Mbak. Gawat, kayaknya dia marah deh. Gue cabut aja deh. Yaudah Mbak, saya ke kamar dulu ya. Gue pikir Juju itu adalah orang kampung yang bodoh. Tapi ternyata dia pintar juga. Kayaknya dia bisa diajak kerja sama untuk hancurin. Nyariin lo tuh. Siapa? Mana gue tahu. Yang pasti sih cowok. Cowok? Iya, lo banyak nanya ya. Tinggal keluar aja kenapa sih? Lo lihat tuh siapa tuh temen lo, cowok. Suruh, pergi deh lo. Bikin pusing aja. Darah gue. Kok film? Ini film seru banget, harus nonton deh. Nonon, saya punya berita nih. Si Intan disamperin cowok. Siapa? Saya sih gak tahu siapa. Tapi cowok itu nungguin Intan di depan. Cowok siapa sih? Siapa cowok yang nyamperin si Intan? Gak tau, Mi. Lihat aja yuk. Ayo, Mi. Jangan lewat situ. Lihat belakang aja sih. Siapa nyariin gue sih? Gak ada siapa-siapa tuh di sini. Gue tahu. Ini semua pasti kerjanya Iin. Dia tuh gak suka banget sama gue. Awas aja tuh orang. Intan. Drone?
Badrun? Siapa sih cowok itu? Gak tahu juga. Kita lihat aja. Nanti juga ketahuan siapa. Tan, lo pikir lo bisa kabur dari gua, Tan? Enggak, Tan. Sampai ke ujung dunia pun bakal gua kejar, Tan. Lo harus nikah sama gua. Masak beruangnya. Ada yang baca koran, ada yang telepon. Om Rido, Tante Intan dipeluk sama orang lain. Hah? Tante Intan dipeluk sama siapa? Sini, cepat. Ayo. Dia itu sepupunya Intan. Iya, bener. Gua saudaranya Intan. Om Rido, itu tuh cowok yang meluk Tante Intan. Om Rido itu suaminya Tante Intan, jadi jangan macam-macam sama Tante Intan. Jadi ini cowok cacat mental yang jadi suaminya Intan? Oke, lihat aja. Gua bakal ngerebut Intan dari lo. Gue Badrun. Lo beruntung bisa dapetin Intan. Kira-kira apa yang direncanakan sama si Badrun? Pasti ini semua gara-gara si Jojo. Kalau dulu dia gak berurusan sama si preman masam si Badrun, pasti semuanya ini akan urusan yang akan jadi berantakan. Mak, aku takut kehadiran Badrun bisa ngancurin hubungan aku sama Rido. Emang cuma lo doang yang takutan? Mak juga. Si Badrun itu kan orangnya nekat. Lagian ngapain sih dipakai kesini segala? Aku juga gak tahu, Mak. Tapi aku tuh nyesel banget. Kenapa tadi aku gak bilang yang sebenarnya ke Kakak Charmi dan lain-lainnya? Siapa Badrun sebenarnya? Pokoknya, aku akan nyelesain masalah ini. Semua masalah ini tambah rumit. Aku gak mau cuma gara-gara Badrun, hubungan aku sama Rido tuh hancur, Mak. Aku harus nemuin dia. Mau kemana lo? Gue curiga deh sama cowok itu. Gue gak yakin kalau dia itu sepupunya Intan. Sama. Gue juga sama sekali gak percaya kalau mereka tuh sepupuan. Gak juga kok. Kalau menurut aku sih, dia fine-fine aja tuh. Ganteng malah. Heh, lo tuh buta ya? Orang kayak gitu dibilang ganteng, kampungan banget sih lo. Iya. Shantika, kamu tuh lihat pakai mata dong. Nggak quality control. Selamat malam semuanya. Wah, ngobrolnya lagi pada asik nih. Sorry kalau gue ganggu. Gue cuma mau ngasih ini nih. Oleh-oleh dari kampung, siapa tahu ada yang suka. Sorry ya, gue gak level sama barang kampung kayak gitu. Ya ampun, kamu pakai repot-repot segala. Makasih ya. Lo tuh nolak banget sih. Aku mau nemuin Badrun. Lu dengerin gue bebe ya. Si Badrun itu penjahat kelas kakap. Dia bisa dengan gampangnya nyelakain orang. Dia pernah bilang sama gue kalau dia bakal nyelakain si Rido.
Bahkan dia bakal nyelakain mak lo kalau lo sampai berani macem-macem sama dia. Ingetan, Badrun itu baru keluar dari penjara. Aduh. Tika, dengerin ya. Kamu tuh ngapain sih main api sama si Badrun? Iya, lo tuh bego banget sih. Lo tuh mau aja percaya sama cowok yang gak jelas latar belakangnya. Ma, Intan harus gimana? Ma, Intan harus lakuin apa ke dia? Intan, lo harus sabar. Lo gak perlu khawatir. Emak yakin Badrun gak akan berani berbuat apa-apa. Karena keluarga Rido adalah keluarga kaya dan berkuasa. Kalaupun dia berani berbuat apa-apa, keluarga Rido gak akan segan-segan memasukkan dia ke dalam penjara lagi, Tan. Mudah-mudahan aja omongan Mak bener. Gratis lagi. Bener, Li. Enak. Yaudah, kamu ngapain? Kamu ambil yang baru lagi sana, Gi. Ini buat Mami. Bilang aja kali kalau mau. Mulai berani sama Maminya. Bilang sama gua kalau lu bakal nikahin gua sama Sintan. Tapi mana? Lu malah kabur lagi Jakarta. Lu tuh orang yang benar-benar enggak bisa dipegang janji, tau enggak? Enggak, Drun. Gua tuh datang ke sini kan buat bantuin lu. Bantuin gua? Gue justru datang ke Jakarta buat ngedapetin Intan untuk elu, Badrun. Gue datang ke sini tuh dengan rencana besar. Emang sih kita nggak bisa langsung menjalankan rencana itu. Tapi paling enggak, sekarang lu udah bisa ngejalanin langkah pertama. Ah, gua nggak percaya sama lu. Sini lo, gua bisikin. Ah, gua nggak denger lu ngomong. Bener lo. Nih, ada telepon buat kamu. Katanya sih dari bapak kamu. Makasih ya. Mata lu sakit ya? Waduh, si Uli ngapain tuh? Matanya merem, mulutnya begitu. Monyong-monyong, udah kayak ikan julung-julung. Oh my God. Aduh, berisik apa sih lo? Oh, lo sih? Ngapain lo di sini? Ya emang kenapa? Lumayan kan, baru kali ini kan lo nyium gua. Ih, jijik banget. Ih, udah saya pergi. Seminggu gua gak cuci nih. Biarin aja, kalau masih penasaran sekali lagi nih. Sekali lagi. Apa sih dia depan? Gak tau nih, Mi, masa dia nyium bibir aku? Apa? Berani-beraninya lu nyium anak gue? Siapa nih dia orang dinyosor duluan? Enak aja. Anak gue gak mungkin ya nyium duluan ya. Ngapain anak gue nyium supir kayak lo? Udah, kalau supir, supir aja sana, urusin mobil aja. Gak usah ngurusin yang aneh-aneh. Siapa yang aneh-aneh? Anak sama emak udah kayak angka 10. Berani lo sama gue? Gede dulu. Pergi! Ajar. Ada telepon dari Papi. Papi! Halo? Papi! Papi nih gimana sih? Hah? Kok si Badrun bisa-bisanya nyampe ke rumah sini? Pasti Papi yang berani-berani yang ngasih alamat sini, ya kan? Papi ini bikin rusak aja semuanya. Hah?
Mami mau kabur aja. Daripada nanti Mami disuruh ganti, itu kan pasti mahal harganya. Gini nih. Ngapain teleponnya? Emang lo kira belinya gak pakai duit apa? Awas lo ya. Pokoknya mulai bulan depan gaji lo gue potong buat ganti telepon itu. Kenapa begitu sih? Ya ampun. Lu tuh gue sial, banget gue sial di telepon. Iya, gue tuh udah bingung banget gimana caranya ngebilangin si Intan itu. Aduh, Intan itu susah banget kalau dikasih tahu. Udah untung dia itu dapat suami anak orang kaya, baik hati. Bukannya bersyukur, malah selingkuh sama laki-laki lain. Dia itu sekarang berani-beraninya mau ketemuan sama selingkuhannya itu di taman deket rumahnya di sini. Coba bayangin nanti kalau ketahuan gimana. Kan gak enak, malu sama keluarganya Bu Mutia yang udah baik banget. Mbak Syarmi. Maaf, permisi Mbak. Kurang ajar banget cewek kampung itu. Berani-beraninya dia mengkhianati Rido. Awas aja. Aku akan bikin dia terusir dari sini selamanya. Kok tumben sih kamu ngajak aku jalan-jalan? Aku tuh cuma kangen aja sama kamu, Mas. Aku pengen berjalan berdua sama kamu lagi. Itu kan udah lama banget kita gak jalan berdua, ya kan? Emangnya kamu ngajak aku jalan-jalan kemana? Ya paling di sekitar taman aja, Mas. Untuk mengenang masa-masa kita pacaran dulu. Bagus. Mas Atar percaya sama gue. Ini saatnya Mas Atar ngelihat siapa Intan sebenarnya. Mampus lu, Tan. Sana yuk, Mas. Tadi Biju nyuruh gue untuk nemuin Badrun. Gue harus ngomong baik-baik sama dia. Ya, mudah-mudahan aja dia mau ngerti dan gak akan gangguin kehidupan gue lagi. Badrun kemana sih? Tan. Lo nyari gue ya, Tan? Iya. Intan di mana lagi? Harusnya sih dia udah ada di sini dan udah ketemu sama cowok selingkuhannya. Syarmi. Sebenarnya kamu tuh nyariin siapa sih? Aku nyariin tempat nongkrong yang enak buat ngobrol. Ya, yang gak terlalu ramai, tapi view-nya bagus lah, Mas. Gue mohon sama lo, lo jangan gangguin gue ya. Gue udah berkeluarga. Tan, gue gak akan pernah ganggu hidup lo lagi, Tan. Asal lo mau nikah sama gue. Tapi gue gak mau dan gue gak bisa. Ayolah, Tan, nikah sama gue ya. Ya. Lepasin. Lo tuh kenapa sih, lepasin? Tan, nikah sama gue ya. Lepasin! Lepasin! Nah, ini dia. Syarmi, sebenarnya kamu tuh mau ngasih lihat aku apa sih? Aku mau tunjukin kamu sesuatu, Mas. Lepasin! Lepasin! Tan. Lepasin! Gawat, ada Kak Syarmi sama Mas Atar.
Mereka bisa salah sangka kalau melihat aku sama Badrun seperti ini.